Kartini memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertarungan. Kepala silat tugas adalah segala-galanya. Lebih baik kurang nama dan gagal di medan tugas. Sejak ini, dua peserta kita. Komando! 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 Salam baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Intel Kopassus adalah salah satu intel terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat karena setiap prajurit Kopassus dididik keras agar mampu berkamuflase seperti bunglon untuk mendekati target dan melumpuhkan target secara cepat dan akurat. Kamuflase dibagi menjadi dua, yaitu kamuflase saat perang, yaitu melakukan penyamaran diri dengan lingkungan sekitar seperti pepohonan dan rerumputan, dan kamuflase intelijen, yaitu melakukan penyamaran tingkat tinggi seperti menjadi orang gila, pengemis, hingga pengamen. Wajar saja jika dalam misi intelijen Kopassus akan mendapatkan informasi akurat 100%. Tapi tahukah kalian pemeran Surip dalam sinetron Preman Pensiun adalah seorang pasukan intelijen Kopassus? Tidak menyangkakan kalian, ya namanya juga intelijen. Iya. Kalau kalian tahu namanya bukan intelijen. Iya. Pengamen pasar yang identik dengan topi merah di sinetron Preman Pensiun 2 sebenarnya adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat. Dia bernama Priyo. Pria berusia 45 tahun itu juga bukan tentara biasa, melainkan anggota pasukan elit Kopassus yang kini ia ditugaskan di Sesko TNI Bandung. Priyo mengaku dirinya sebenarnya tak pernah menyangka-nyangka bakal beradu akting di sinetron yang sedang booming ini, apalagi saya nggak ada basic acting. Nah, di sinetron ini saya belajar banyak, ucap pria anggota pasukan khusus ini. Berikut fakta-fakta menarik Priyo yang kalian tidak ketahui. Karena Priyo seorang tentara, dia kesulitan saat diminta berekspresi ketakutan ketika berhadapan dengan preman penguasa pasar. Iya. Dia harus menjalani beberapa tek ulang untuk mendapatkan ekspresi takut yang pas. Saya nggak takut siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu itu saya ekspresi takutnya nggak ada, tapi saya minta waktu sebentar ke sutradara untuk menyesuaikan diri. Akhirnya bisa, kata Priyo. Para preman yang harus berakting menarik keluar Priyo dari pasar sebenarnya merasa sedikit takut. Mereka ragu-ragu menarik badan Priyo karena dia seorang anggota TNI Angkatan Darat, apalagi pasukan elit. Bahkan usai syuting, kedua pemeran preman pasar itu meminta maaf kepada Priyo. Tetapi Priyo tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, setiap tindakan harus profesional, terutama dalam berakting. Mengganti baret merah dengan topi merah. Dalam sinetron ini, Priyo memerankan pengamen yang selalu menggunakan topi merah terbalik dengan dandanan agak urakan. Dengan begitu, dia yang saat bertugas menggunakan baret merah kebesaran Kopassus dalam sinetron, dia harus menggantinya dengan topi merah. Bagaimana menurut kalian? Masih nggak nyangka kan pasukan elit Kopassus bisa berakting layaknya pengamen sungguhan? Iya. Itu semua karena sudah terbiasa mendalami peran sebagai intelijen Kopassus. Iya. Ikuti terus berita militer di channel Warkoy. Jika kalian suka video ini, silahkan baku hantam di kolom komentar.